Oh, yes. Jadi ini kurang. 1, 2, 3. Desa adat Bali yang masih asli. Cuman karena memang mereka sudah terbuka dengan desanya, sudah siap ya, intinya desanya dijadikan desa wisata ya. Jadi untuk menambah-nambah juga ya pendapatan warga desa tersebut setempat. Jadi banyak juga yang berjualan. Nah, di sini juga teman-teman boleh diperbolehkan untuk masuk ataupun melihat-lihat isi dalam rumah warga tersendiri. Diizinkan gitu, untuk mengetahui. Seperti apa? Seperti bagaimana ya, yang masih alam desa asli ini? Pakaian adat Bali juga ini banyak turis-turis yang memakai pakaian adat Bali ya. Iya, dek, ayo tuh fotoan, sih coba, itu foto-foto itu. Tuh, ada tuh. Ayo, yang si Ikal, si Ikal. Ayo jeng Ikal. Kena. Oke, itu sementara kita lihat, coba lihat-lihat ya ke dalam ya. Nah, apa aja makanan-makanan tradisional dan minuman-minuman tradisional. Thank you.